Okey, okey, kita datang datang ya sebagai perluan apa tu lah. Hari ini saya akan buat review dan test ya sebuah produk yang dipanggil mesin cut off ya daripada Alipit. Dan mesin ni, dan mesin ni untuk mengetahui semua mesin ni adalah masa poket dan harga dia pertambahan, harga dia lebih kurang dalam 200 lebih ya, saya dapatkan baru sampai ya semalam. Dan kita akan test barang ni ada padu ke tak padu, dan kita akan buat unboxing ya. Okey, kita kata bos kita ke buat unboxing ya. Untuk pengetahuan semua, video ni bukanlah disponsor oleh mana-mana ya. Okey. Okey, kita lihat dah mesin ni memiliki kabel anggaran 3 meter ya. Okay, 3 meter panjang kabel. Dan kita lihat dah. Okay, walaupun murah dia mempunyai quick release ya. Okay geng, kita akan lihat mesin ini berarti. Okey geng, kita akan lihat geng mesin ni beraksi ya. Okay guys, sekali lagi kita akan lihat kan. Potongannya sangat cantik kan. Okey geng, kita akan lihat geng, kita akan potong potongan 45 darjah ya. Dan kita akan lihat. Okey geng, kita akan lihat hasil potongan ya. Eh.
kita akan lihat ni hasil potongan yang dibuat dah. Kita akan lihat ni. Okey gang, hasil potongan yang sangat cantik gang. 45 darjah. Ha, maknanya mesin ni tidak mengecewakan walaupun harganya murah. Tapi memang padu gang. Ha. Sangat padu. Dah besi yang saya gunakan berdiameter 2x2 eh. Okey kan, kita akan test sekali lagi kan untuk yang terakhir, kita akan test sekali lagi. Okey, kan hasil potongan pun nampak kan. Okey, kan kita akan. Okey, kan kita praktis tadi ya, kita uji sebab mesin ya, mesin cut off daripada Alipit berdiameter 14 inci berkekuatan 2200 volt dan berkelajuan 3800 RPM. Okey gang, semoga bermanfaat video ni. Ha, kalau ada lagi barang-barang yang nak saya review lah, saya kata barang-barang. Yang available lah. Sebab saya ada barang-barang lain daripada luar negara pun saya ada. Sebab kita tak nak, saya teman tak nak pamerkan sebab lagi satu agak susah. Kerana di segi waranti ke apa ke akan jadi masalah. Ada beberapa kerangan sebab saya ada daripada plat kebok dan saya ada daripada Nairobi Panasonic pun saya ada, sebab saya tak tu. Okey kan, semoga video ni berpengaruh dan baik. Yang baik datang datang pada dia, yang buruk datang pada kita. Okey, kita jumpa lagi untuk next video akan datang. Jangan lupa ya subscribe channel Anwar Portal. Assalamualaikum.